Halo semua, kembali lagi sama gue Dede. Di video kali ini gue bakalan unboxing mainan baru gue. Langsung aja. Ya, sesuai janji gue, setelah 8.000 subscriber gue bakalan unboxing yang kayak gini ya. Ya, ini adalah Lego Creator 3-in-1 Medieval Castle. Dan ini juga di tipe 31120 dan ada 1426 piece. Nah, untuk minifigurnya kita dapat 3 minifigur. Yang pertama kita dapat ada 2 penjaga dan ada 1 pandai besi. Dan untuk tampak depannya modelnya kayak gini, dan ini castle yang paling keren ya. Dan ini juga ada naganya, gila-gila, ini sih keren banget. Dan untuk alternatif castle-nya ada 2 ya, jadi ada yang satunya kayak begini dan ada satunya yang kayak begini. Tapi kita bakalan bikin yang kayak begini aja ya, soalnya ini lebih keren dan lebih gede ya. Yaudah, kita langsung lihat tampak belakangnya aja kayak gimana. Nah, untuk tampak belakangnya kita lihat di sini tuh ada alternatif castle-nya. Ini ada 2 nih kayak begini. Tapi gue bakalan bikin yang kayak begini ya. Ini lebih keren gak sih? Nah, ini adalah detail-detail dalamnya. Dan ini kalau kita lihat ini bisa dilonggarin gitu ya. Nanti kita bakalan cek kayak gimana kalau udah jadinya ya. Gue penasaran banget. Pasti kalian juga penasaran jadinya kayak gimana ya. Ya udahlah, nggak usah berbasa-basi lagi. Kita langsung unboxing aja. Kita langsung buka aja karena gue udah gak sabar. Ini bukanya tinggal diseresek. Kalau diseresek gini enaknya gak ngerusak kotak ya pastinya. Kita langsung seresek aja. 1, 2, dan 3. Aduh, mantap. Kita langsung buka aja dan kita bakalan hitung dalamnya. Bagnya ada berapa ya, kita hitung aja. Ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5, ada 6, ada 7, ada 8, ada 9, dan ada base plate-nya kayak begini. Dan ada manual book-nya. Gila, ini manual book apa-apa ya? Ini tebel banget, gila-gila. Untuk manual book-nya kayak begini, sepertinya ada 2 manual book. Kita lihat aja, kita buka ya. Kita buka aja. Nah, kita buka nih kayak gini. Seperti biasa di manual booknya, kalau ada barcode-nya kita bisa bikin melalui aplikasi di handphone ya. Jadi itu juga bikin lebih gampang pastinya. Nah, inilah manual book yang pertama. Ini ada bag 1, 2, 3, dan 4. Dan di sini ada 5, 6, dan 7 ya. Jadi ini bakalan mempermudah pastinya. Kalau yang ini sepertinya bikin yang kayak begini ya. Dan ini adalah alternatif yang kita bakalan bikin. Tapi kita nggak bakalan bikin yang ini. Mungkin kita bikin yang ini aja ya. Ini lebih keren sih. Kita buka dulu yang ini. Kita percepat. Ini kalau udah jadi. Dan di sini ada 223 halaman ya. Untuk castle-nya bakalan jadi sekitar 207 halaman dengan cara pembuatan 297 ya. Ada 1 dan 2 nih. Nanti mungkin kita bakalan bikin kalau udah bosen yang kayak begini ya. Jadi kita bisa bikin yang ini atau ini. Yaudahlah, nggak usah berlama-lama lagi. Gua ngebacot terus. Kita langsung rakit aja. I wanna be the best in the game, invest in my name. Check no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change. Possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints. Money, clout and fame, a disease, a plague. We all love to hate, have to play the game. Have to make a name, all our insecurities are on display. This is war with the enemy. Think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me. I know most are festering. Negativity is a plague for the mentally weak. No mercy, all I got is working. Never stop searching, never quench the thirsty. I'm toxic and psychotic, with this logic you can't stop it. It's been chronic since I was a boy, so neurotic and chaotic. I'm built to last with the webs I'm weaving. I could change the past with all I'm achieving. Got my foot.
life's gonna eat them. Make mistakes real fast, then you learn how to beat them. If you take off the cast, you can see all the healing. If the pain's in the past, move on from the grief and put your foot on the gas. Don't never stop competing, yeah. I've been doing this, I'm on it. I just wanna be iconic. Sipping on a gin and tonic, got me going off when I'm on this topic, yeah. If I ever play, I want it. You know that I'm always honest. Stay away from those who are toxic. Keep them out your face, no way, you don't want them, yeah. Don't try to drain my energy. The enemy is everything. It's mentally, unhealthily spreading like a rare disease. But I won't let it get to me. I don't need your therapy. I can leave a legacy of leading by intensity. Come on, we can fight this. Freedom is priceless. Spread just like a virus. Living in a crisis. Do you feel courageous? Do you seek greatness? Trust me, you can take it. Go on and take your aim, yeah. I'm built to last with the webs I'm weaving. I can change the past with all I'm achieving. Got my foot on gas, never stop competing. If you break the glass, then this life's gonna eat them. Make mistakes real fast, then you learn how to beat them. If you take off the cast, you can see all the healing. If the pain's in the past, move on from the grave and put your foot on the gas. Don't never stop competing. Yeah, you gotta work, never tell. Keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate. Go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Way before myself, yeah. I guess that's why I feel like I go through hell, damn. Wasting time on your dreams instead of mine, yeah. About to turn this franchise around on a dime, man. It's all about finding your right state of mind. It's all about turning the worst into fine. It's all about time and the work and the climb. From the thirst we will rise. I'm immersed in this life. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Driving at night, windowless ride, feeling alive. Nothing in sight, forever in flight. Follow those lines, we'll make it this time. Blurry street lights, work as a guide to memories that we'll make it tonight. Oh yeah, we'll make it tonight, yeah. Got it, guys.
They ain't looking inside for their needs in life. They wanna be liked by everybody in sight. But trust me, being free ain't spotlights. No, it's long nights and it's long fights with yourself all the time to get your mind right. But if you put in the work, you can find the light, alright. I'll do anything that I feel like I wanna do. I'm living life like I got nothing left to prove. No end in sight, just always staying on the move. I'll go all night if that's just what I gotta do. Life's too short to care about what you can't afford. Memories are in what you explore. You just don't be ignored. Go ask for more, go ask for more. I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH, country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive or just breathing? Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH, country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? Feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. To your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the fucking hours it takes to get some power. Don't be fucking sour, take a cold shower, scream until you're louder, work until you're prouder. And fuck all the doubters, they're just fucking downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm pissed off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. Dreams, but it's not what it seems. Man, it's hard to be seen when everybody wants to be king. Yeah, they all wanna ring. Yeah, we all wanna be free. So show me what you got, what you bring. How you fight in the ring, how you take a fucking swing. Do you got heart, are you mean? Got some scars, got some needs. Are you willing to go bleed? I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm pissed off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. I swear to God they all let me down. I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in the
this life, gonna live it up on the attack. Baby, I'm bad. I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad. Doing no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad. Baby, I'm bad. I just wanna stay bad, stay mad. Chip on my shoulder, cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back. I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me. Ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact. Give me one shot and I'll never get the throne back. I'm sick of being cautious. I'ma go cause some pain, can't stop this. I'ma steal everybody's lane, call it shoplift. Sick of hearing everyone complain when they thoughtless. Taste the pain, it's like candy canes. It makes me go change into a better frame, into a better name. Society's insane, we all live for fame, yeah. Cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gonna live it up on the attack. Baby, I'm bad. I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad. Do it no cap. Only got one, so you better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad. Baby, I'm bad. I got cash in the bag. Here, gather round. Welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head, constantly thoughts jumbled round. Think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative. I don't wanna get lost in the sedative. Gotta show them what I got, I'm competitive. You know I'm about to go off, I won't let them win. I'll take a stab, I wanna chase a bag. I wanna weigh, I can change all the things I lack. I gotta face the facts, I gotta taste in that. Got me obsessed with the rest, I got an itch to scratch. From the past, won't escape my pain. I just wanna be a better person. I deserve this, I just wanna break these chains. Always asking for greatness, true to myself, I never fake it. Seen too many ones that I saw they get famous. And when I say the truth, most really can't take it. In spite of everything I've been through, I'ma make it. Fake friends, part of my downfall is toxic. Day one, started the outlaws for profit. Now all I do is write verses, no talking. All I do is put the work in, no option. This was everything I ever wanted. Created a legacy off of me, just being honest. And the fake ones hate, but it's all to no avail. They wanna see me lose, but you know I never fail. Everything's haunting, but if I can see my dream, may things are.
Ya setelah kurang lebih sekitar ya seharian buat ngerjain ini semua, akhirnya gue nyelesain juga ya. Dan kalau untuk ngerjain video ini sendiri sekitar 2 minggu setengahan ya. Ya mungkin segituan ya. Dan menurut gue nih keren banget, dan kita langsung ke detailnya aja kali ya. Untuk yang pertama di sini ada mini figur seorang penjaga abad pertengahan. Untuk gendernya sendiri di sini ada perempuan, dan di sini juga ada seorang laki-laki tua ya. Senjatanya sendiri yang dipakai di sini ada tombak dan perisai, dan yang setelah adalah anak panah. Dan untuk di helmnya hampir sama, dan ini tuh detailnya keren ya. Dan untuk di torsonya dia ada lambang kayak kerajaannya, dan di sini kayak ada perisainya gitu. Dan di sini terlihat kayak ada sabuk, dan untuk di bawahnya kita lihat juga ada kayak terusan dari baju atasannya, jadi kayak gombrong gitu ya. Dan untuk di bagian sampingnya seperti biasa ya, polos saja untuk di Lego tidak ada apa-apa. Dan untuk di bagian belakangnya ada corak lekukan baju aja ya. Jadi ya begitu aja, tapi menurut gue ini oke banget. Untuk selanjutnya di sini ada mini figur seorang pandai besi. Untuk mimik muka sendiri dia terlihat kayak kunyel ya, ini kayak kotor gitu. Dan untuk rambutnya sendiri dia kayak memakai rambut dari Luke Skywalker ya, kayak gondrong, kayak setengah-setengah gondrong gitu, cuma warnanya berbeda, ini warna coklat. Dan untuk di bagian torsonya dia memakai baju lengan buntung berwarna putih biru gitu ya, jadi kayak belang-belang gitu. Dan untuk di bagian bawahnya dikit sini ada pakai sabuk gitu detailnya. Bagian sampingnya seperti biasa ya, kosong aja, nggak ada detail apapun. Dan untuk di bagian belakangnya detailnya hampir sama, putih biru, dan di sini ada detail kantong persediaan. Untuk selanjutnya di sini ada naga hijau yang super lucu ya. Kalau gua lihat sih lucu. Kita lihat di sini untuk artikulasinya kita bisa kayak begini ini. Buntutnya bisa dinaik turunin, dan untuk di bagian kakinya juga bisa dinaik turunin gitu. Jadi kita bisa posisiin terserah kita ya. Dan untuk di bagian sayapnya juga hampir sama, bisa dikepak-kepakin gitu. Ya, mantep banget. Dan untuk di bagian leher dan kepalanya bisa dinaik turunin gini, jadi kita bisa pose-posein sesuai keinginan kita ya. Dan untuk di mimik mukanya nih, mimik muka naganya kita lihat sini ada api ya, jadi bisa dinaik turunin gini. Wah, keren banget ya. Dan sebenarnya nggak keren sih, lebih kelucu sih. Ya ini adalah medieval castle-nya yang super gede banget gak sih? Yaudah yuk. Untuk yang pertama kita bakalan bahas eksterior luarnya dulu ya. Untuk eksterior luarnya di sini kita lihat castle-nya sendiri dikelilingi oleh air-air gitu, ini berwarna biru, dan di sini juga ada kayak bebatuan-bebatuan dan ada rantingnya gitu ya. Dan untuk di bagian atasnya lagi ceritanya di sini ada bendera ya, bendera dari kerajaannya. Warnanya kok warna merah putih ya? Apakah ini adalah Indonesia? Oh. Lanjut di bagian sampingnya sedikit di sini kayak ada jalan penghubung ya, ceritanya dari castle yang di sini sampai ke castle ini ada jalan penghubungnya. Dan di sini ada lambang dari kerajaannya, dan gue suka banget sama detail dari jalan penghubungnya ini, kayak gimana ya, kayak khas medieval banget gak sih? Dan untuk di bagian sampingnya hampir sama kayak di sini, cuma bedanya di sini ada kayak pohon gini ya, pohon, dan di sini juga detailnya ada kayak jamur gitu ya, jadi lucu banget. Untuk di bagian tengahnya di sini ada detail 2 obor, dan di sini juga ada pintu gerbang utama, dan ini tuh bisa dinaik turunin. Caranya tuh kita bisa pakai tuas pemutar ini. Nah, kita naikin aja, kita putar-putar. Nah, kayak begini ya. Dan untuk turunin pintu gerbangnya lagi, di belakangnya tuh ada pengganjal gitu, tinggal dinaikin ke atas, maka dia bakalan turun dengan sendirinya nih, kayak gini. Untuk di bagian atasnya di sini untuk tempat seorang pemanah untuk berjaga-jaga ya, kalau ada musuh tinggal ditembak. Nah, untuk minifigurnya kita bisa pakai yang ini, kita taruh aja di sini ya. Nah, cakep banget gak sih? Dan untuk detailnya sendiri di sini ada bendera dan ada obor, di bagian sini juga hampir sama, ada bendera dan obor, tapi bedanya di sini ada burung ya. Dan untuk burungnya ini lucu banget ya.
Kalau kalian tahu ini burung apa, boleh komen. Untuk di bagian sampingnya di sini ada tembok-tembok yang menjulang tinggi ceritanya. Dan ini mungkin kalau dari tampak luarnya kita bisa taruh minifigur penjaga pakai tombak atau bisa pakai pemanah ya. Seharusnya kalau di samping-samping sini atau di atas tadi bisa pakai pemanah ya. Apalagi kalau penjaganya banyak banget, jadi kelihatannya keren. Sayangnya dari Lego cuma dikasih 2 penjaga aja ya. Dan untuk di bagian belakangnya sini juga ada menara menjulang ke atas ya. Ini cakep banget. Dan di bawahnya juga ada kayak penjara gitu. Nanti kita bakalan lihat kayak gimana. Dan untuk di bagian tengahnya sini kayak masih tembok-tembok gitu. Dan di bagian sininya kayak adalah ruang kerajaan di dalamnya. Nanti kita bakalan cek kayak gimana interiornya. Dan untuk di eksteriornya juga udah cakep banget ya. Perpaduan warna kuning dan coklat yang kayaknya tuh kayak medieval banget. Dan di sini juga birunya, waduh, cakep banget. Untuk di bagian bawahnya di sini kayak ada tempat pemanah gitu. Dan di sini kita lihat juga ada kayak ayam-ayam ya, lagi pada nongkrong kali ya di sini ya. Dan di sini ayamnya juga ada yang berbeda nih, warnanya biru, tapi ini lucu banget ya. Nah, untuk bagian sampingnya sini kita lihat detail rumahnya, ada kayak tempat perapian gitu. Jadi ini buat ngeluarin asapnya gitu ya. Dan untuk di gentengnya juga cakep. Dan untuk di bagian atapnya sini, di sini kayak ada burung gitu ya. Ini kayak buat menentukan arah angin ceritanya ya. Dan untuk di bagian bawahnya sini ada kincir air. Ini tuh diputer-puter, ada fungsinya ya di dalamnya. Nanti kita bakalan cek kayak gimana. Di sini kita lihat detailnya juga ada kayak percikan air gitu ya. Ini pakai part kayak transparan gitu. Dan untuk di bagian sini ada detail kayak ranting-ranting daun gitu ya ceritanya. Dan ini detailnya kayak batu-batuan gitu. Ini cakep banget. Dan untuk di bagian samping sini kayak ada jendela ya. Jadi ini jendelanya juga nih cakep banget ya. Gue suka banget. Nah, kita bakalan lanjut ke dalamnya kayak gimana. Nah, untuk castle-nya sendiri ini bisa dibuka ya. Jadi lewat sini kita buka. Nah, kayak gini. Jadi terbuka lebar. Nah ini tampilan depannya kalau dibuka semua kayak begini ya. Jadi ini makin gede kelihatannya. Untuk di interior dalamnya di sini juga ada kayak sumur gitu nih. Dan sumurnya di sini detailnya ada kodok gitu dan kayak ada ember. Dan ini bisa diputer-puter tapi nggak ada fungsinya sama sekali ya. Cuma kayak ceritanya aja ya kan. Nah untuk interior dalamnya yang bagian sini kita lihat ini mungkin adalah pasar ya ceritanya. Dan ini ada tempat persediaan kayak buah-buahan gitu. Dan di sini juga ada roti ya. Jadi mungkin ini termasuk kayak pasar gitu. Dan untuk di bagian sampingnya di sini ada kayak tengkorak. Ini tengkorak. Dan kita lihat di sini mungkin adalah penjara dan orangnya nggak pernah dikeluarin sampai dia meninggal di dalamnya. Tuh, ini bisa dibuka juga kayak begini. Nah, ternyata di bagian depannya kita bisa buka nih. Kayak gini. Nah, ini detailnya ya. Kalau di bagian depannya kelihatannya tengkorak dan di sini ada kayak gelas gitu ya. Jadi detailnya gitu aja, tapi kita bisa lihat juga dari depan ya, ada tengkoraknya gitu. Dan setelah gue perhatiin di bagian sini ada kayak lubang ya. Mungkin ini adalah lubang buat tempat tikus masuk ya. Iya nggak sih? Untuk di bagian dari pasarnya juga ini bisa ditaruh minifigur. Ini banyak kosongnya. Kita bisa taruh banyak minifigur ya. Dan di sini juga ada tempat buat taruh pemanah. Jadi pemanah bisa membidik-bidik sasaran kalau ada musuh yang datang ya. Jadi ini keren banget. Dan untuk detail atapnya di sini ada bendera berwarna biru ya yang kena angin. Sah, mantep banget. Untuk di bagian interior selanjutnya di sini adalah tempat pandai besinya ya. Kita lihat di sini ada detail di tangga gitu naik ke atas dan di sini juga ada tikus dan tikusnya lagi pengen makan keju ya. Ini ceritanya keju. Dan untuk di bagian sini ada kayak harta karun gitu. Nih, bisa dibuka kotaknya. Ternyata dalamnya ada kayak emas dan ada perhiasan gitu ya. Dan untuk di bagian sampingnya sini lagi, di sini kayak ada armor ya. Armornya cakep banget. Dan di bagian sini kayak ada perapian ini. Dan sebelum ditempa, kita bisa panasin dulu di perapian. Ini kayak gini ya. Jadi biar panas dulu baru ditempa. Nah, untuk di bagian sininya pedangnya bisa ditempa ya. Ini caranya diputer di kincir anginnya ceritanya nih. Kayak begini. Jadi dia kayak gerak gitu ya. Tang, diputar lagi, tang, gitu ya. Ceritanya begitu kali ya.
pang gitu ya kan. Dan di atasnya lagi ternyata ada pintu. Nah, pintunya itu bisa dibuka dan ternyata di dalam ruangannya itu adalah ruang kerajaan gitu ya. Tapi ini kecil banget. Di sini ada kayak kursi raja. Nah, kalau kalian punya mini figur raja kayak begini, kalian bisa taruh di sini ya. Jadi ini udah cocok banget deh ya. Kalau taruh di sini, kita taruh aja coba ya. Ini bukan dari setnya ya, tapi ini dari mini figur set lain ya. Nah, cakep gak sih? Anjay. Untuk yang terakhir di sini ada interior dalam dari castle-nya ini sendiri ya. Kalau kita lihat di sini banyak tempat kosong, 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 kosong ya. Jadi banyak tempat kosongnya, kalian bisa taruh mini figur mungkin di sini ya. Jadi kalian bisa taruh di sini, dari sini, dan di sini, dan di sini ya. Jadi masih banyak tempat kosong, kalian bisa taruh apa aja. Nah, ini adalah sistem penghubung dari castle satunya dengan castle satunya yang lainnya ya. Dan ini ada kayak penjepit gitu, kita bisa tinggal di tekan gini doang. Nah, udah terhubung ya. Jadi ini adalah sisa part yang didapat. Kita juga dapat separatornya. Kalau kita lihat ini lumayan banyak, kemungkinan ini bisa dipakai buat bikin set yang lain. Jadi jangan sampai hilang ya. Ya, menurut kalian gimana dengan set Medieval Castle ini? Menurut gue ini worth it banget. Apalagi ini kan 3-in-1, bisa dirubah-rubah. Dan gue lebih milih ini karena ini gede banget ya. Dan untuk harganya sendiri ini di kisaran 1,4 sampai 1,8. Kalian bisa cek ini di marketplace ya. Dan gue udah taruh link di deskripsi, paling yang paling-paling murah lah ya, yang gue udah taruh di deskripsi pastinya. Dan gue ingin berterima kasih kepada kalian semua yang udah support channel ini sampai sekarang dan udah 8.000 subscriber. Kalau sekarang sih udah 8.500 subscriber ya. Itu gue terima kasih banget. Dan gue bakalan kembali lagi di 10.000 subscriber buat bikin room tour sesuai janji gue pastinya. Dan kalian juga banyak tuh yang nanya, "Bang, room tour, Bang, room tour." Ya, orang belum 10.000 gimana ya kan? Ya mungkin segini aja ya video dari gua. Kalau kalian mau support channel ini tuh gampang banget. Kalian tinggal like, comment, share ke teman-teman kalian dan jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini lebih maju. Dan see you next time. Bye. Changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost.